Mas, liatin jeroan ayam. Usus segini banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita berada di Pasar Sukadana, Lampung Timur. Ini kabupaten ya, jadi pasar kabupaten seperti biasanya. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dengan Lili Renawati. Semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan, rezekinya amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mau mulai lagi teman-teman di sini, tapi ini udah agak mendung, jadi kita bersiap-siap. Aku mau pakai masker teman-teman. Tuh, kita siapin masker. Kemudian ini saran dari teman-teman, kita siap-siap bawa. Nah, sebenarnya murah teman-teman, Rp2.000, tapi karena kadang-kadang lupa jadinya sering nggak pakai. Terus mas nggak pakai ya? Nggak pakai. Aku nurutin netizen. Jadi ada yang suka pakai, ada yang enggak. Jadinya pas adil, satu pakai satu enggak. Ya, di sini kita juga bawa tempat cuci tangan dan lain-lain udah siap. Jadi insya Allah langsung cuci bersih dan aman, nyaman, terkendali. Nah, sip. Oke, sekarang kita siap-siap yuk, saksikan videonya seperti apa dan kita nanti dapat apa aja. Semoga dapatnya lebih banyak dan banyak dari biasanya. Oke. Gede-gede, kubur gede-gede. Tak pesan. Lama yep. Ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di aslinya untuk bibit loh, putih. Di taman ini bu. Alhamdulillah, jangan capek-capek ya. Semangat 45. Enak nih. Kunyit. Kunyit segini banyak. Saumbrus. Mana yang 100 bu? Enak jahe barang. Apa kencur ini? Kencur. Oh, kunyit. Kunyit. Bawang merah. Minyak putih siap-siap. Ini bawang putih. Tapi ke kelindes-lindes. Ini bawang merah. Bawangnya sih bener ya. Kelindes-lindes. Apa ya ini, bumbu kayaknya bumbu anu ya, tepung bumbu. Bu sayang, udah bolong ya, udah capek-capek dulu. Ya Allah, banyak banget nih, liatin apa jahe nih ya. Alhamdulillah. Mas turun tekunnya liatin. Satu mas. Ikut tekunnya satu. Kotor tangan tuh. Oh, tak kotor. Kasih. Nanti kok. Oh ini ya Pak. Oh bukan. Tuh bawang putih tuh. Banyak tape udah luar sana. Ya Allah. Tape segini banyak. Ayam suka enggak ya? Suka. Apa ya? Oh. Karungku tadi belum. Pakai karung ini aja dulu. Bentar, ambil karung. Ini aja lo, enggak usah diambil. Ya mas, kelamaan. Dimasukin aja nih ya, adanya.
Ya Allah ini, tapi udah pada buruk. Ya Allah, ayam mas, liatin jeruan ayam. Usus segini banyak. Ini sayang ini. Diambilin yang bisa aja lah ya. Ntar ada yang bagus. Kentang. Tuh masih. Kecil lupa lagi. Apa itu? Nggak tahu. Kok? Apa sih? Kentang. Ya Allah, banyak kentang gitu. Coba dapat, saya udah dapat 3 tuh. Datang. Ini loh, kentang di bawah, Mas. Mana? Wortel. Wortel, Kak. Kerja-kerja lama waktu kasar. Ininya dikit. Bunyi saya nggak usah, Tien. Sabu, Pak. Ayo, udah. Kita nggak apa-apa. Ya Allah, ini kok buangnya anu kok gini ya, Pak ya? Iya, salah-salah jadi tempatnya rasanya kita ini. Masa ikan-ikan kok dibuang di sini? Kayak gitu. Wah, keren. Kalau kaki sama tuan sapunya kayak gimana? Perak apa? Paling 5.000 perak sama 2.000 perak. Kalah. Tomat sama lepas ya? Di bawah sini dulu. Tomat baru nih. Kentang. Deket kaki mas itu masih Jepang, jelek nih. Woi, bisa keluar nggak ini? Keluarnya mundur. Ah, mundur sih sah. Karena yang paling jorok dia orang Pekalongan. Oh, orang Pekalongan pak? Kurang dicacah kan om? Buang dicacah. Itu bu, ayam pas ya kok. Campur-campur terong gitu. Enggak. Apa difermentasi kan? Iya, sebagian. Digawe maget juga kena om. Dicacah. Tapi ada nyapu ya enggak sempet. Enggak mau gua lo. Pulang enggak sing ngapit gua loh kelompok gua. Ada yang sing kecil banget tuh itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak kerasa seember itu yang bagus-bagus semua loh bu, diambilnya ada kol nih, lihat tadi ada kol masih bagus, ada dua kolnya kecil tapi no kol tengahnya tapi nggak bisa ini mas coba kalian ntar tempatnya ketinggalan. Enggak mas, disini udah bersih. Alhamdulillah apa kecilik, alhamdulillah kecilik. Itu jahit timun-timun. Timun seger, timun delundeng yang gede. Cabai, cabai.
sini kan tempat sampahnya di sini. Tuh, wortel. Tadi dipisah sama bapak itu yang diambil. Oh, oh iya. Doyan. Sawi-sawi enggak doyan toh, Pak? Doyan. Oh. Lah tomat gede. Wala, pinter deh. Tinggal ngedai. Ada ikan. Asin. Ikan asin, tapi ikannya udah mati. Kalau kambing wortel seneng ya. Ini tuh. Ntar. Berang-berang. Sini loh mas. Tadi tangkap sini ya? Udah belum? Masih tak dilihat tuh, nggak dilihat ya. Alhamdulillah, tapi sayang keinjak tuh gede banget. Kertas. Alhamdulillah. Gede satu. Nongol. Gelap ya tinggal. Gak nampak. Dapatnya segini. Alhamdulillah. Bawang merahnya free ini untuk 2 hari nggak belanja nih bu. Alhamdulillah. Ada ikan mati. Ikan mati. Kalau hidup. Alhamdulillah. Tuh bawang merahnya masih fresh. Cabai juga fresh. Cabai fresh. Ini jeruk ini mulus loh bu. Nih lihatin. Tuh. Kan? Ini rezeki ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh. Wow, ada kol 2. Alhamdulillah. Ini jahe, kunyit. Campur-campur, ada kencur barang kok. Jangan ya, jahe, kunyit, dan kawan-kawannya banyak banget. Ini wortel ini tadi agak-agak ngebut. Alhamdulillah. Kalau kita berusaha selalu dapat. Alhamdulillah banget ini bahan-bahannya yang habis kita mulung ya teman-teman semuanya. Dari mulung nih yang diplastikin ini mau kita bagikan ke saudara
Alhamdulillah banget kita bisa berbagi walaupun dari mulung, karena kita makannya juga dari mulung, kecuali kita beli terus mulungnya dibagiin itu nggak fair. Jadi ini semua dari hasil mulung, dan alhamdulillah kita bisa berbagi walaupun dari mulung. Itu bagi yang mau ya teman-teman, kalau yang nggak mau udah, biasanya yang mau silakan ambil ke sini atau kami antarkan, telepon dulu mau nggak gitu, itu ke saudara kita. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah banget ini hasilnya lumayan banget. Terus tuh sepertinya jelek tapi ternyata bagus banget, dan ini kita kukus, alhamdulillah rasanya luar biasa mantap ya teman-teman. Karena masih muda banget semuanya tuh, kayak buncis, kentangnya juga masih pulen banget, masih bagus. Terus ini kita siramin garam sedikit ya, air garam ya teman-teman, biar ngeresep bumbunya gitu, jadi rasanya jauh lebih nikmat, enak, dan endulita sonata. Kita tutup selagi kita masih masak itu tadi sayur-sayurannya. Terus kita sambil bikin sambal terasi seperti biasa, bawang merah, bawang putih, tomat. Ini juga semuanya dari hasil mulung, alhamdulillah banget, pokoknya luar biasa lah. Semuanya itu serba lengkap banget, kita tinggal menikmati, semuanya gratis, dan super jus gandos top market, top mantap suranta tere. Alhamdulillah banget hari ini kita dibantu suami, soalnya mau cepet-cepet berangkat terus berbagi tugas, suamiku yang menguleknya biar lebih cepat kuat dan lebih cepat lembut. Tapi memang lagi seneng aja ngulek ya, kalau pas nggak mau ya nggak setiap hari kayak gini ya bun. Alhamdulillah banget. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya sudah siap, tapi sangat disayangkan ini mamnya sendiri ya teman-teman, soalnya suami udah berangkat. Tuh kita lihat apa aja, ada jengkol yang kemarin tinggal sedikit, tapi terus ini yang kita rebus tadi, kita kukus ya, ada kentang, buncis, sama labu siam kesukaan semuanya. Terus ini yang dari kebun ya, ini dikasih mama mertua karena kemarin dikasih apa ya ini namanya, daun ginseng. Jadi ini juga dari kebun. Kali ini sambal terasi yang ngulek suamiku tadi, semoga enak, tapi kayaknya mantap soalnya. Oh iya, suamiku udah sarapan karena seperti biasa buru-buru berangkat ya teman-teman. Ini oncom dikasih juga, alhamdulillah ada aja yang ngasih, ini yang ngasih saudara, makasih Bu Ida. Nah ini aku udah ngambil nasi, jadi nggak terlalu banyak, soalnya aku pengen nanti sayurnya yang jauh lebih banyak. Kerupuk ini aku makan sendiri, alhamdulillah. Ini rumahku tuh sempit ya teman-teman, kecil, jadinya agak berantakan gitu, tumpuk-tumpuk gitu, menumpuk-menumpuk, tapi alhamdulillah pokoknya semua kita syukuri, itu nikmat banget rasanya. Jangan lupa kerupuknya, Indonesia banget ya teman-teman. Kita tadi ngambil satu favoritnya yang ini. Sebelumnya jangan lupa kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, jadi pengen nyoba semua, jadi bingung. Enak banget. Kita ambil sambelnya. Thank you.
Sambalnya, jengkolnya juga, jengkol, oncomnya enggak dulu, soalnya udah ada jengkol, sama sayur ini juga jangan lupa. Ini sayurnya mantap luar biasa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek rasa. Ininya enak banget. Alhamdulillah. Untung tadi nggak lupa dikasih garam jadi rasanya endulita sonata. Masya Allah teman-teman, nikmatnya itu bener-bener dah nggak bisa ngomong lah, nggak bisa ngomong tapi ketemu cuprus. Bisa-bisa nggak jadi makan nasi. Ininya juga kita coba. Masalah teman-teman, ya Allah, kalau ada kata-kata yang lebih tinggi dari alhamdulillah untuk mengucapkan rasa syukur. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, bismillah, naik pol. Sekarang kita coba kentangnya. Ulen banget. Alhamdulillah. Ya. Buncisnya. Masih muda banget.
Ya Allah, luar biasa. Alhamdulillah banget teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menemani kami makan. Dan ini luar biasa banget. Walaupun hasil mulung, tapi kayaknya tuh ada terasa berkah yang luar biasa yang kita rasakan, karena rasanya nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Kita jangan lihat ini dari mulungnya, tapi kita lihat siapa yang memberi gitu ya teman-teman. Jadi kita lebih menghargai ketika kita mengambil hal-hal yang sepertinya kecil dan sepele bagi orang lain. Apalagi ada yang menganggap bahwa itu rendah dan hina, tapi kita lihatlah siapa yang memberi gitu. Jadi ada perasaan, ya Allah, ini tuh dari Allah gitu. Jadi bukan besar kecilnya rezeki yang Allah berikan ke kita, tetapi lebih kepada siapa yang memberi. Dan itu membuat hati kita tenang dan ada rasa yang luar biasa lah, pokoknya susah banget diucapkan ya. Mungkin itulah yang disebut dengan berkah. Oke, udah dulu teman-temanku semuanya. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.